Warga Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten dihebohkan dengan kemunculan ular seberat 20 kg yang melilit di atap rumah. Sementara warga Tuban, Jawa Timur sudah sepekan terakhir kerap diteror dengan kemunculan ular-ular berukuran besar. Bahkan petugas sudah menangkap 6 ekor ular kobra dan piton. Ular piton seberat 20 kg ini dievakuasi petugas damkar dari atap rumah warga di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin dini hari. Ular pertama kali ditemukan pemilik rumah yang hendak sholat subuh. Khawatir akan membahayakan keluarganya, pemilik rumah kemudian menghubungi pemadam kebakaran. Posisi ular yang melilit kayu dengan kuat membuat petugas damkar kewalahan mengevakuasi ular tersebut. Ular kemudian berhasil diturunkan petugas setengah jam kemudian. Sementara itu, sejumlah ular berukuran besar juga meneror permukiman warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bahkan hewan liar itu kerap menyelinap masuk rumah sehingga membahayakan keselamatan anak-anak. Ular piton sepanjang 4 meter ini terlihat masuk ke rumah warga. Beruntung pemilik rumah segera meminta bantuan damkar. Bahkan sejak sepekan terakhir, ular-ular berukuran besar kerap muncul hingga mengusik ketenangan warga. Dan sebanyak 6 ekor ular jenis kobra dan piton berhasil ditangkap petugas damkar. Tim Liputan CNN Indonesia.